Bertemu lagi dalam podcast Berikat Kumham. Podcast yang tidak hanya menghadirkan cuap-cuap dan perbincangan yang tidak bermutu, namun benar-benar membersamai teman-teman. Narasumber yang kami hadirkan dalam podcast ini akan memberikan banyak inspirasi dan semangat, terutama bagi insan pengayoman di seluruh Indonesia. Telah hadir bersama kita dua orang, satu Mbak cantik dan satu Mas ganteng di sebelah kanan saya. Nah, biar afdol, kita tanya-tanya dahulu dari Mbak yang cantik dahulu di tengah. Boleh diperkenalkan namanya Mbak? Perkenalkan, nama saya Putri Dinarwati. Saya kebetulan bekerja ditempatkan di kantor imigrasi khusus TPI Semarang. Oh iya, tapi imigrasi kelas 1 khusus Semarang. Ya, jabatannya di kantor imigrasi apa? Saya masih pengelola data. Pengelola data apa imigrasi? Ya? Jepul. Tapi pejabat imigrasi ya? Iya, imigrasi alumni AIM 13. Jadi buat sobat dan sahabat pembelajar sekarang, AIM itu akademi imigrasi angkatan 13. Ada juga Mas Ganteng dengan kata-kata sudah katanya mungkin bisa memperkenalkan diri juga, silakan. Baik, perkenalkan diri, nama saya Di Arifin dari kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pati. Untuk saat ini saya sebagai analis keimigrasian ahli pertama. Dan sebentar lagi akan menjadi muda ya. Amin. Jadi sahabat pembelajar, kita hari ini kedatangan dua tamu istimewa. Ada Mbak Dina, Mbak Putri, ya, saya sampaikan Mbak Putri, dan Mas Yogi yang akan bersama kita nanti sharing pengalaman selama beliau 2 pekan. Mengikuti pelatihan pengamanan data dan sistem informasi manajemen keimigrasian. Saya tanya dahulu dari Mbak Putri, pesan pertama, ini BIKAT pertama atau sebelumnya sudah pernah kebalikan data untuk BIKAT, khusus untuk BIKAT? Iya, untuk BIKAT. Ini BIKAT pertama. Ini BIKAT pertama, baik. Impresinya gimana ketika datang ke BIKAT Kumham ya? Ya, pasti excitednya pasti saya sangat penasaran gitu, apalagi ini kebetulan pembelajarannya juga cuma dosen. Oh iya, kebetulan saya kan lebih ke beberapa pelayanan wawancara lain sebagainya. Pembelajaran baru bagi teman-teman sahabat pembelajar sekalian. Nah, sekarang ke Mas Arifin nih. Mas Arifin, Mas Yogi Berti Arifin. Ini saya panggilnya biar enak, yang mana nih? Yogi boleh. Ah, Mas Yogi. Mas Yogi bagaimana? Ini pelatihan pertama kah di Bali teman-teman? Kalau kali ini pelatihan yang kedua, kebetulan. Karena sebelumnya pernah mengikuti pelatihan. Tidak jauh berbeda kalau yang pertama tentang tata kelola teknologi informasi. Mas Yogi memang di kantor imigrasi memang di seksinya di situ. Betul, jadi saya di kantor imigrasi Pati itu di seksi IKIM atau teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Jadi memang masih ada hubungannya dengan diklat saya sebelumnya dan diklat saya saat ini. Luar biasa. Jadi satu orang dengan impresi dan pengalaman baru dengan tema yang diberikan, dan satu orang memang sebenarnya pengembangan kalau bisa disebutkan kayak gitu ya, Mas Yogi ya, karena sebelumnya sudah dapat dan ini mungkin lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Betul, jadi kalau yang kali ini mungkin lebih spesifik ya, lebih spesifik ke pengamanan datanya dan ke SIMKIM-nya, sistem informasi manajemen keimigrasian. Nah, luar biasa ya. Sahabat pembelajar, kita juga penting untuk menanyakan sebenarnya apa saja sih aktivitas teman-teman ini selama proses
aktivitas harian yang mungkin bisa dilakukan selama mengikuti pelatihan di Balik Kuntan Jaya ini? Untuk keseharian sendiri, karena pembelajaran kan dimulai dari pagi ya, jam 8 sampai jam 5, jam 6. Karena kebetulan belajar ini khusus untuk pelatihan. Sarana dan prasarana justru baik, fasilitasnya nyaman. Jadi untuk peserta sendiri sangat sangat dibuat nyaman untuk berada di sini. Untuk belajar. Jadi sekarang pembelajarannya sendiri bukan ada yang mengajar, kan juga mengguni. Jadi untuk saya yang awam dapat memahami karena untuk pengajar untuk aktivitas mereka dalam mengajar. Untuk kesehariannya setelah dari belajar itu kan kita menggunakan fasilitas di Balita, kita kan ada tersedia apa? Sponsor, beberapa. Jadi sama ruang belajar nih, itu ruang istirahat pun juga. Terus, kalau Mas Yogi mungkin bisa berbagi pengalaman pada sahabat pembelajar semuanya. Apa sih aktivitas yang dia melakukan belajar terus dari pagi sampai jam malam sampai jam 8 itu atau gimana? Betul. Jadi mungkin persepsi orang-orang kalau berada di balai diklat itu seolah kayak harus belajar terus ya. Tapi ternyata di Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah ini banyak sekali fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Jadi tidak melulu seputar belajar, seputar menambah ilmu, menambah wawasan, tapi kita di sini juga bisa berolahraga, kemudian bisa saling bercerita dengan teman-teman yang beda UPT ya, beda tempat, jadi lebih bisa share pengalaman gitu. Dan juga untuk fasilitasnya memang sangat memadai di sini. Untuk tempat istirahatnya juga sangat bagus, sangat mengakomodir kita yang sudah capek, mungkin otaknya sudah panas ya dari pagi sampai sore sudah berputar dengan ilmu baru. Kami masuk kamar sudah bisa langsung istirahat. Gitu. Oh, jadi sahabat pembelajar banyak skill-skill ya. Jadi banyak yang tadi disampaikan baik dokter Yogi tentang fasilitas-fasilitas. Nah, penting juga nanya nih, kalau tadi dikatakan terkait fasilitas, kita juga mau bahas tentang bagaimana kebutuhan gizinya nih. Nah, mungkin dari Mas Yogi, apakah gimana? Selama dibalikkan ini, apa yang dirasakan? Kebutuhan gizi, alhamdulillah ini sangat terpenuhi ya. Bahkan sebagian besar peserta diklat ini khawatir, jangan-jangan nanti setelah selesai dari diklat berat badannya akan menambah karena makanan sangat tercukupi 3 kali sehari, kemudian ada coffee break juga 2 kali sehari. Ini dengan menu yang sangat beragam bikin kita juga untuk menyantapnya nggak bosan. Oh, Mbak Putri mau mendapatkan kira-kira apa namanya, misal dari fasilitas pantry-nya, bagi penataannya, karena kebetulan kan memang untuk sahabat pembelajaran ketahui bahwa Badiklat Hukum dan HAM selain menyediakan asrama bagi mereka yang mengikuti pelatihan, selama proses pelatihan juga menyediakan pantry makan, tempat makan 3 kali sehari dengan tadi disebutkan dengan menu yang berbeda. Sempat merasa jet lag di rumah atau apa namanya? Perbandingannya kayaknya lebih senang gitu kalau di sini terus ya. Atau gimana? HAM Jateng, maka kata Mbak Putri paling enggak makannya jadi teratur dan masyarakat sempurna, jadi terjamin dengan masyarakat terbaik. Nah, penting juga selama proses pelatihan tadi udah agak disampaikan ya sama Mbak Putri berkaitan dengan tim pengajar. Nah, karena kan tim pengajar itu berkaitan dengan nanti kebutuhan kedepannya yang memang coba berdiklat siapkan dengan amat sangat baik, dan kebetulan juga dikombinasikan dengan direktorat terkait dalam hal ini direktorat jenderal imigrasi. Bagaimana selama kurang lebih 2 pekan ini
mengikuti proses pembelajaran. Ada masukan atau hal lain yang ingin disampaikan? Berkecimpung langsung terhadap pembangunan sistem informasi manajemen keimigrasian atau SIMKIM. Jadi pada saat kita menanyakan trouble atau menanyakan hal-hal yang kita temui di lapangan itu, mereka bisa langsung menjawabnya gitu. Dari sisi yang memang mereka sudah pahami gitu. Terus untuk penyampaiannya juga betul seperti tadi Mbak Putri sampaikan, karena memang sebagian besar peserta pelatihan untuk saat ini, walaupun bunyinya adalah pengamanan data dan SIMKIM lebih ke teknologi informasi, tapi ternyata background pendidikan dari sebagian besar peserta tidak dari TI gitu. Jadi mungkin ada kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan karena sangat teknis, tapi alhamdulillah dari pematerinya juga bisa menerjemahkan bahasa-bahasa yang sangat teknis menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami oleh peserta. Nah, luar biasa. Jadi ini semoga menjadi penyemangat bagi sahabat pembelajar sekalian, insan pengayoman di seluruh Indonesia untuk tetap mengikuti berbagai pelatihan yang dilakukan oleh BPSDM ataupun Badiklat Kumham di tempat kalian berada. Mungkin terakhir, ada hal yang ingin disampaikan atau Mas Yogi dan Mbak Putri bergantian pesan buat sahabat pembelajar sekalian agar apa ya, tidak mungkin tidak hanya berkaitan dengan Badiklat secara umum, ini secara umum saja berkaitan dengan peningkatan kapabilitas melalui pelatihan-pelatihan. Ya, mungkin untuk saran hal-hal seperti ini ya, penambahan ilmu, penambahan wawasan untuk peningkatan kompetensi pegawai mungkin bisa dilakukan secara rutin, dipetakan mana pegawai yang belum mengikuti Badiklat, mana yang sudah, agar bisa merata ya harapannya untuk semua pegawai memperoleh hak yang sama dalam pelatihan. Dan apa ya, untuk pengajarnya juga mungkin bisa lebih beragam lagi, jadi kita yang mendapatkan materi juga lebih punya wawasan yang lebih luas begitu. Terima kasih. Ada yang disampaikan? Sudah terwakili. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Tetap tonton terus podcast Badiklat Kumham Jawa Tengah. Salam cerdas, salam pembelajar. Dadah.